Savana, awoo. Masih bahas seputar gecko nih. Sobat, dari sekian banyak jenis gecko yang ada di sini, ada 5 jenis gecko favorit yang paling banyak dicari nih sama pecinta gecko. Ada gecko pied, giant, sun glow, lemon frost, dan ada satu gecko yang paling dicari nih sobat. Gecko black knight. Black knight. Jadi full hitam. Wih, lucunya. Coba angkat, Mas. Gak ada yang gede nih. Ini iya. Laku. Laku ya. Berapa? Kalau ini jantan bisa 15 sampai 18 juta. Heeh. What? Betina 7 sampai 9. Yang ini nih 300.000. Beda-beda kan harganya, kalau yang 300 yang biasa gitu. Oh, sombong. Pahit berapa? Pahit 2,5. 2 juta setengah. Heeh. Tadi albino apa? Radar? 500 ribu. Iya. Hah, kasihan dia. Oke, ini itu giant. Giant? Sekitar 1,5-an. 1,5. Oke. Nah, sekarang yang lagi in adalah si Black Knight. Ini. Segede gini berapa? Kalau ini betina, jadi itu kan full polos dia, hitam. Itu sekitar 9 jutaan. Gede ini? Makin gede makin mahal? Iya, kalau kan makin gede makin solid gitu loh. Ini kan masih ada kuningnya. Sobat tahu nggak? Untuk jenis kelamin gecko, kita bisa tentukan sendiri loh. Apakah kita mau gecko jantan atau betina? Caranya adalah ketika gecko masih dalam bentuk telur, kita cukup setting suhu dari inkubator tempat penyimpanan telurnya. Jika suhu inkubator 26-28 derajat Celcius, maka gecko yang menetas akan berjenis kelamin betina. Jika pada suhu 30-30 derajat Celcius, maka akan terakhir gecko jantan. Sedangkan suhu inkubator 29-30 derajat Celcius, maka jenis kelamin yang menetas akan random alias bisa jantan bisa juga betina. Unik ya sobat. Omsetnya? Omsetnya sekitar 80-120. Wow. Ya Allah, beneran omsetnya? Iya. Keuntungannya berapa persen? 70. 70%? Iya. Ini gak apa-apa sharing-sharing gini. Gak apa-apa. Karena membuat orang semangat ya. Ini menjadi salah satu breeder gecko ternama di Jakarta. Wow. Ada lomba-lomba juga ya? Mm-hmm. Nah sobat, menarik banget ya ternak gecko kayak gini. Selama menggeluti dunia gecko, Fahri sudah sering ikut kontes gecko juga loh. Dan tidak jarang mendapatkan penghargaan karena menang kontes. Kalian tertarik juga nggak nih? Sekarang, Kak Irfan akan mengunjungi salah satu klinik hewan di daerah Serpong, Tangerang, di mana dokternya ini bisa ngobrol sama hewannya loh. Wah, kayak apa ya? Hai, Assalamualaikum guys. Ini saya lagi ada di klinik hewan Dr. Hewan Rajanti and Friends.